Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana menempatkan ya file works ke dalam blog. Kita akan melakukan embed, yaitu kita sematkan di dalam postingan blog. Caranya sangat mudah. Ketik, kita akan masukkan file atau dokumen work itu ke dalam bentuk ke dalam Google Drive. Ya, di dalam Google Drive ini nantinya kita akan masukkan filenya, kemudian kita akan lakukan embed ya atau sematkan. Caranya sangat mudah. Ya, di menu sini kita lihat Google Drive. Kemudian ya, inilah bentuk Google Drive. Kita akan masukkan FPP file. Di sini sebagai contoh saya akan memasukkan FPP saya rencana pelaksanaan pembelajaran ke dalam postingan blog. Caranya itu saya upload filenya. Oke, saya pilih FPP saya talking about self. Ya, kita tunggu hingga file ini terupload ke dalam bentuk ke dalam Google Drive. Oke, setelah terupload maka di sini ada tanda centang, hijau centang, ya. Setelah itu kita close dan kita akan lihat FPP-nya. Di sini kita akan lihat FPP. Nah, di sini FPP abad 21 KD31 talking about self. Saya akan membukanya seperti ini. Ini tampilannya. Oke, saya pertama-tama yang akan saya lakukan adalah mengklik kanan kemudian bagikan. Ini tujuannya agar semua orang yang mengakses file ini bisa mengunduhnya. Ini setelah keluar ini kita dapatkan link yang bisa dibagikan, klik di sini maka akan disiapkan. Nah, ini adalah link yang akan bisa didownload oleh orang yang melihat file FPP saya. Saya salin link kemudian saya pastikan di search engine di sini. Nah, di sini ya, saya akan klik di sudut kanan ini, saya akan klik sematkan item. Nah, di sini ada keluar bahasa HTML yang untuk menyematkan post FPP saya ke dalam blog. Saya akan copy. Kemudian di sini saya akan buat postingan blog saya, yaitu saya akan buat entry baru. FPP abad 21 ini akan saya masukkan ke dalam postingan ini sehingga sangat mudah dibaca oleh orang lain, kemudian bisa di-download langsung, bisa terintegrasi ke dalam Google Drive.
Di sini saya akan buat halo semua, saya akan menyajikan rencana rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disingkat RPP kelas 10 SMK RPP Bahasa Inggris kelas 10 SMK. Oke. Silakan diunduh. Oke, di sini saya akan tampilkan, kemudian di sini saya buat terima kasih atas kunjungannya. Oke, setelah di sini selesai, saya akan balik ke bahasa HTML di sini. Di antara ini saya akan enter, kemudian saya akan copykan RPP abad 21 saya ke KD31. Nah, kita akan lihat hasilnya seperti ini. Oke. Ya, seperti ini tampilannya. Kemudian saya akan buat di sini judulnya RPP Bahasa Inggris kelas 10 SMK KD. Saya buat tentang materi talking about self. Nah, setelah selesai di sini saya akan buat labelnya, saya akan klik perangkat KBM kemudian tanda selesai. Nah, jika sudah selesai, saya akan publish. Ya. Seperti ini tampil publish-nya. Oke, ini tampilannya. Kita akan lihat blognya. Di sini, ya, ini rencana pelaksanaan pembelajaran bahasa Inggris kelas 10. Silakan diunduh, ya. Ini postingannya, kita tunggu. Oke, ini tampilannya. Ya, sangat mudah, bukan? Jadi, bagi kamu-kamu yang ingin membuat atau mensematkan tulisan Word ke dalam postingan, itu jangan lupa, yang pertama tadi, masukkan ke Google Drive. Kemudian, nanti dari sini kamu bisa ambil, sematkan item, kemudian masukkan ke postingan tadi sehingga menghasilkan seperti ini. Ya, sangat indah bukan? Mudah dan sangat menarik. Oke, itu saja. Terima kasih telah menonton video saya ini. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.